Kolektor handphone kali ini pengen ngulas tentang game lagi, yaitu game Iron Man 3, dimana game ini sempat gue bilang sempat booming, nggak cuman dari filmnya aja yang beberapa tahun kebelakang itu bener-bener sukses banget. Cuman si Iron Man 3 ini punya 3 sequel di gamenya, Iron Man 1, 2, dan 3. Cuman di sini gue mau ngebahas si Iron Man 3-nya aja, yaitu di platform Java dan platform Android-nya. Daripada banyak cincong, yuk langsung aja kita ulas gamenya bareng-bareng. Oke, semua di sini gua udah masuk ke gamenya. Gua di sini masuk dulu yang ke versi Java-nya. Iron Man 3 touchscreen untuk melanjutkan Game Love 2013. Oke. Di sini gua sebelumnya udah sempet mainin dan kita klik continue aja. 5000 level 3. Lanjut. Continue. Checklist. Oke, kita mulai. Touchscreen. Dan di sini tuh gue masih ngalahin robot-robotnya untuk melindungi si kapalnya ini. Ayo. Oke. Dan ini. Mana lagi? Oke. Oke, hancur. Terus kawan. Ayo. Ah, muncul lagi. Ah. Oke. Nah, ini dia kapalnya satu lagi. Ini udah mulai agak susah di sini. Jas. Mana kau? Ah, ayolah. Bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang. Alah, elah. Ah, kalah nih ini. Ayo. Ih. Gua kalah. Kita coba sekali lagi. Kita klik skip aja. Skip. Oke, tonjokin terus. Oke. Ah, oke nih. Jadi si kapal ini itu bisa darahnya bisa nambah lagi, cuma lama. Astaga, kalah lagi gue. Fokus. Oke. Dia nggak langsung muncul banyak lagi ya. Sini aja. Oke.
Ini bawah, coy. Skip. Tembakin lagi. Kena kau. Sabar, coy. Aduh, muncul lagi nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Ah, kaki ini. Kena lu. Bawah ini. Oke, selesai juga akhirnya. Ini arahin. Oke. Oke, selesai. Dan kapalnya pun pergi. Oke, kita skip aja. Oke, berikutnya gua akan main di Ironman 3. Oh, kenapa nih? Wi-Fi karir. Coba. No data connected detected. Due to active Wi-Fi connection. Mungkin harus pakai data ya. Oke, kita nyalin data dulu. Dan no data connected, kita yes. Kita keluarkan dulu. Kita masuk lagi. Checking request file. The game is based to sex download. Oke. Kita masuk ke game ya. Oke. Jadi si Iron Man yang 3 ini, yang versi Android ini tuh online. Dan kebetulan gue dapetnya itu ada file OBB-nya juga. Dan di sini gue dapet yang model mod-nya atau modifikasinya. Jadi di sini ada beberapa pakaian yang udah gue beli. Ya bukan curang sih ya, dan belum dapet. Bajunya itu di mana ya, armor kalau nggak salah. Nah, nih ada beberapa baju yang udah gue beli juga. Oke, gue coba beli ini. Dan juga di sini kita bisa naikin levelnya. Oke. Lanjut. Oke, dan kita coba mainin lagi langsung ya. Gimana keluarnya ya? Oke, ini dia. Nah, di sini itu tugas kita tuh hanya untuk terbang dan ngambilin ini kayak koin gitu-gitu. Tak bisa gini aja nih, titet titet. Tapi seru juga.
begini juga nembaknya. Ini lagi ya. Nah, kita sembilin ini. Harus kita hindarin. Nabrak gua. Oke, ada dua. Seribu mil. Oke. Aduh, gue nabrak. Kenapa? Stark, I've heard much about you. A builder of weapons who lost his pillar when he tasted more himself. And you're obviously a cheap knockoff version of me. I am your superior, as I look forward to demonstrate. Oke, jika kalian pengen ngedownload game ini, gua akan kasih di kolom komentar ya. Kolom komentar. Di deskripsi gua akan ngasih link buat ngedownload si game Iron Man 3 yang versi Android ini jika kalian pengen ya. Oke, teman-teman, selesai sudah kita ngulas atau nge-review game Iron Man 3-nya. Oke, jika kalian ingin request game apa yang pengen kolektor handphone review atau ulas, yuk silakan tulis di kolom komentar. Dan jika video kita membuat kalian seneng atau terhibur, jangan lupa yuk klik like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam kolektor handphone. Bye-bye.